Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saya ucapkan kepada para hadirin yang hadir pada pagi ini. Terima kasih kerana dapat meluangkan sedikit masa anda untuk bersama-sama kami pada pagi Sabtu yang indah ini. Sebelum saya meneruskan program pada hari ini, izinkan saya terlebih dahulu menyampaikan sebuah pantun. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, moga diiring restu ilahi. Dengan ini, saya mengucapkan selamat datang ke webinar siri yang ketiga. Sedikit makluman kepada semua, program ini merupakan anjuran dari Jabatan Sains Tanaman Fakulti Pertanian Universiti Putra Malaysia. Program ini dijalankan secara webinar interaktif bersama panel yang profesional dan berpengalaman dari Fakulti Pertanian Universiti Putra Malaysia. Program ini dijalankan, tema webinar bersiri ini adalah Siri Kebun Bandar, Tangani Stres Dengan Bertani di Bandar. Pada hari ini, kita akan menjalankan webinar siri yang ketiga bertajuk Pembajaan Pokok Menggunakan Baja Kimia. Kita akan mendengarkan cara-cara pembajaan menggunakan baja kimia dengan betul. Oleh itu, kami amat berbangga dapat menjemput panel penceramah yang tidak asing lagi iaitu Dr. Nur Eliza binti Tajuddin untuk menyampaikan ilmu dan cara-cara pembajaan pada hari ini. Sebelum kita meneruskan ceramah interaktif, izinkan saya memperkenalkan panel penceramah pada hari ini. Nama diberi Nur Eliza binti Tajuddin. Beliau merupakan anak jati Kampung Redang Panjang, Batu Kurau, Perak dan merupakan pensyarah kanan di Fakulti Pertanian. Kepakaran beliau adalah dalam bidang pemakanan tanaman hortikultur. Tanpa membuangkan masa lagi, mari kita teruskan ke acara rasmi kita pada hari ini iaitu webinar siri 3 Pembajaan Pokok Baja Kimia. Dengan segala hormatnya Doktor, dipersilakan. Okey, terima kasih banyak kepada Cik Fatin Atira di atas pengenalan seberingkas mengenai diri saya sebentar tadi. Okey, selamat datang saya ucapkan kepada semua yang sama-sama pada hari ini, pada hari Sabtu, hujung minggu, yang sama-sama untuk bersama-sama berkongsi untuk mengikuti webinar Kebun Bandar siri yang ketiga yang memfokuskan kepada pembajaan pokok, fokus kepada baja kimia. Okey, izinkan saya untuk share sedikit slide pembentangan saya pada hari ini. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya mulakan webinar kita pada hari ini iaitu pembancaan pokok dengan memfokuskan kepada baja kimia. Okey, terlebih dahulu sebelum saya teruskan dengan apa itu baja kimia dan bagaimana untuk menggunakannya, apa komponen-komponen penting yang perlu kita tahu semasa membeli baja kimia tersebut, saya terangkan secara ringkas sebersedikit tentang keperluan nutrients bagi tanaman ataupun secara generalnya adalah untuk tumbuhan. Okey, yang pertama ialah kategori yang pertama ialah kumpulan asas bagi nutrition bagi tanaman ataupun tumbuhan. Okey, kategori ini terdiri daripada tiga unsur utama iaitu karbon, oksigen dan hidrogen. Okey, tiga-tiga unsur ini diperlukan, sangat-sangat diperlukan di dalam proses-proses utama di dalam tanaman atau pertumbuhan kita. Contohnya seperti proses fotosintesis yang sangat-sangat penting bagi tumbuhan dan tanaman untuk menghasilkan sumber makanan, dan yang paling penting yang kita selalu lupakan ialah sumber oksigen untuk kita, manusia dan haiwan dan mikro dan tumbuhan ataupun makhluk-makhluk yang lain untuk terus bernafas. Okey, kita bayangkan kalau satu hari tumbuhan ataupun tanaman mogok tak nak produce oksigen macam mana, okey, sesak kita kan. So elemen apa oksigen itu amat penting untuk memastikan kesinambungan ataupun kelangsungan hidup semua apa makhluk di atas muka bumi ini. Okey, sumber ketiga-tiga sumber ini boleh didapati, tanaman boleh dapatkan sumber-sumber ini melalui tiga
bahan utama iaitu udara, tanah dan juga air. Kemudian kita proceed kepada kategori yang kedua. Okey, kategori yang kedua ini adalah kita gelarkan dia sebagai kategori makronutrients. Okey, kalau kenapa disebut sebagai makro? Kerana kategori ini sumber-sumber elemen ataupun unsur-unsur yang disenaraikan di bawah kategori ini amat diperlukan oleh tumbuhan secara general dalam kuantiti yang sangat banyak. Okey, dalam kategori makronutrient ini turut diterbahagi kepada dua jenis kumpulan, iaitu yang pertama tiga elemen utama yang dikenali sebagai macronutrient primer. Okey, ini kita selalu dengar dan dia mudah diperolehi di kedai-kedai pertanian, iaitu elemen ataupun unsur nitrogen, phosphorus dan potassium, ataupun nak kata nama lain bagi potassium adalah kalium. Okey, kadang-kadang kita tulis kat situ potassium, itu macam mana datangnya huruf K itu kan? Okay, dulu nama dia kalium tapi dah upgrade nama, tukar nama jadi potassium. Okay, so NPK secara umumnya amat dikenali di kalangan petani dan penanam dan digunakan dan diperlukan, amat diperlukan oleh tanaman dan tumbuhan dalam kuantiti yang banyak bagi membantu pertumbuhsaran dan juga perkembangan tumbuhan dan tanaman tersebut. Okey, kategori ataupun grup yang kedua di bawah kategori makronutrien adalah makronutrien sekunder. Okey, iaitu yang terdiri daripada tiga unsur, iaitu kalsium, magnesium dan sulfur. Okey, ketiga-tiga elemen ini juga amat diperlukan oleh kita punya tumbuhan dan tanaman dalam membantu untuk tumbuhsaran dan perkembangan tanaman tersebut. Okey, seterusnya kita beralih kepada grup yang ketiga, iaitu lebih dikenali sebagai kumpulan micronutrients. Okey, ataupun kumpulan ini terdiri daripada beberapa jenis elemen unsur yang amat diperlukan dalam kuantiti yang sedikit oleh pertumbuhan. Kadang-kadang nilai kuantiti itu yang diperlukan tu dalam unit part per bilion, part per million yang sangat-sangat rendah. Namun tanpa kehadiran elemen ini kadang-kadang akan orang kata mengganggu perkembangan dan pertumbuhan tanaman kita. Jadi walaupun dia hadir ataupun keperluan unsur-unsur ini diperlukan pada kadar yang rendah, namun ia amat penting dalam menyokong dan membantu perkembangan dan pertumbuhan serta proses-proses biologi yang penting yang dilakukan oleh tanaman ataupun tumbuhan kita. Okey. Seterusnya, saya akan fokuskan sebab banyak sangat elemen yang saya nak terangkan hari ini. Cuma saya fokuskan kepada tiga yang elemen yang paling popular lah. So, saya rasa semua orang selalu dengar dan selalu berkatakan mengenai elemen-elemen ini lah. Memang sangat popular. Bukan sahaja diperkatakan di Malaysia but tetapi turut diperkatakan di seluruh dunia dan dan turut digunakan. Okay, kebanyakan kita. Okay. Okay, elemen yang pertama ataupun unsur yang paling penting yang selalu kita dengar adalah nitrogen. Okay, apa itu nitrogen? Okay, nitrogen dan apa fungsi dan peranan nitrogen terhadap tanaman ataupun tumbuhan kita secara general? Okay, nitrogen merupakan memainkan peranan ataupun merupakan komponen yang penting di dalam klorofil, iaitu satu pigment yang terdapat di dalam tumbuhan yang membantu melakukan proses fotosintesis. Okey, saya rasa secara umum semua orang tahu apa itu proses fotosintesis kan. Okey, proses fotosintesis ni adalah proses biochemistry yang sangat penting untuk tumbuhan, untuk memastikan dia terus berkembang dan tumbuh dengan sihat. Okey, kemudian nitrogen ini juga turut wujud ataupun diperlukan di dalam asid nukleik ataupun kita lebih kenali dalam kata nama dia adalah DNA, yang merupakan bahan genetik. DNA tersebut adalah bahan genetik yang membantu dalam pertumbuhan dan pembiakan tanaman. Okey. Yang ketiga, komponen nitrogen juga amat diperlukan di dalam
pembentukan ataupun proses protein dan enzim yang digunakan di dalam proses-proses utama metabolik yang terdapat di dalam ataupun yang dilaksanakan secara berterusan oleh tanaman dan tumbuhan kita. Okey, kemudian nitrogen ini secara generalnya dia akan merangsang ke pertumbuhan dan perkembangan serta terutama di bahagian keseluruhan tumbuhan dan juga tidak lupa di bahagian akar. Okey, apa unsur yang diserap oleh akar? Okey, selalu kita cakap okey, nitrogen kita letak baja urea, kita letak baja NPK green dan macam-macam lagi kan. Tapi sebenarnya apa unsur yang diserap oleh akar? Okey. Okey, nitrogen ini contohnya kalau kita letak NPK green ke apa, unsur tersebut akan dibantu oleh microbes ataupun bakteria-bakteria di dalam tanah yang akan diurai dan ditukarkan kepada unsur yang boleh diambil oleh akar untuk digunakan oleh tanaman. Okey. Yang pertama adalah amonia daripada baja itu ditukar atau dikonvertkan, diuraikan oleh microbes kepada amonium dan juga nitrite. Okey, di sini saya juga menunjukkan sedikit pemerhatian secara visual tentang simptom-simptom kekurangan disebabkan oleh sumber nitrogen. Okey, selalunya sebelum saya teruskan dengan ini, saya nak terangkan sedikit. Nitrogen, fosforus dan juga kalium ataupun potasium merupakan unsur yang dikategorikan juga sebagai mobile nutrients dalam bahasa Inggerisnya, ataupun nutrien yang boleh bergerak daripada sama ada daripada daun muda ataupun daun tua. Okey, mobile nutrient ini jika kita untuk melihat simptom-simptom kekurangan nutrien pada tanaman, mobile nutrient selalu menunjukkan simptom kepada daun yang lebih tua berbanding pada unsur-unsur mikronutrien yang lain. Dia akan menunjukkan simptom-simptom kekurangan pada daun yang lebih muda. Okey, itu antara dua kategori untuk memastikan simptom-simptom kekurangan nutrien. Okey, seperti mana yang saya tunjukkan. Okey, daun yang kekurangan unsur nutrien ataupun tanaman pokok yang mempunyai kekurangan yang tidak mencukupi unsur nitrogen ini, dia akan menunjukkan simptom daun tua berwarna kuning kehijauan. Namun jika diteruskan simptom itu ataupun kekurangan itu berpanjangan dan berlarutan, daun-daun tersebut akan bertukar menjadi warna kuning dan seterusnya akan layu dan mati. Okey. Selain itu, pokok yang kekurangan unsur nitrogen juga akan menghasilkan daun-daun yang lebih bersaiz kecil. Okey, jika saiz kecil, jadi dia membantutkan proses fotosintesis, seterusnya dia akan memperlahankan pertumbuhan tanaman dan juga pokok akan menjadi lemah dan terbantut. Okey, kalau berterusan, dia akan terus akan menyebabkan pokok tersebut atau tanaman tersebut boleh mati. Okey, selain itu, okey, kita sebagai growers ataupun tanaman ataupun seorang petani, kita amat mementingkan hasil daripada yang tanaman yang kita tanam kan. Jadi kekurangan nitrogen amat-amat mempengaruhi hasil dan akan menjejaskan hasil tanaman ataupun tumbuhan kita. Okey, seterusnya saya terangkan pula unsur yang kedua yang agak yang penting juga selepas nitrogen, iaitu unsur yang dikenali sebagai fosforus. Okey, apa itu fosforus dan apa peranan fosforus bagi tanaman kita? Okey. Fosforus memainkan peranan juga merupakan komponen penting di dalam klorofil yang membantu seperti saya terangkan, sama seperti nitrogen di dalam proses fotosintesis. Namun fosforus membantu dalam pembentukan bunga dan juga penghasilan biji benih. Okey, kemudian fosforus juga akan membantu dalam pembahagian dan juga perkembangan sel-sel yang terdapat di dalam tumbuhan ataupun tanaman kita untuk terus tumbuh dengan sihat. Ia juga wujud sebagai komponen di dalam membantu di dalam asid nukleik ataupun DNA bagi tujuan pertumbuhan dan pembiakan tanaman. Okey, yang paling penting kita selalu kaitkan fosforus dengan akar.
Okey, selalu banyak kajian yang menunjukkan fosforus membantu dalam merangsang pertumbuhan akar, dan jika kekurangan fosforus itu, dia akan turut memberi kesan kepada pertumbuhan dan perkembangan akar pokok yang merupakan elemen ataupun bahagian penting selain daripada bahagian daun bagi memastikan pokok kita terus tumbuh dengan sihat. Okey. Dan apa unsur yang tersedia yang selalu diserap oleh bahagian akar? Okay, selalu kita nampak dengar fosforus kan. Hari ni saya kongsikan, iaitu dua unsur yang yang penting ataupun yang telah diuraikan oleh bantuan mikrob-mikrob tentera-tentera kecil dalam tanah itu, iaitu hydrogen phosphate dan juga monohydrogen phosphate, kan? Dan perlu diingatkan kedua-dua unsur ini amat dipengaruhi oleh pH untuk tanah dan juga mempengaruhi pH air. Okey, jika keseimbangan pH tanah terganggu, dia akan mempengaruhi kadar penyerapan nutrien unsur fosforus ini. Okey. Berikutnya, gambar tersebut menunjukkan simptom kekurangan fosforus. Okey, pertama, dia akan menunjukkan simptom pertumbuhan yang perlahan dan terbantut. Seperti saya terangkan, fosforus membantu dalam proses fotosintesis. Tanpa ada komponen fosforus, proses fotosintesis akan terganggu dan seterusnya akan mengganggu perkembangan dan pertumbuhan tanaman kita. Okey. Selain itu, simptom utama sebelum severe simptom ataupun simptom yang teruk, daun menunjukkan berwarna hijau pekat. Okay, kadang-kadang kita confuse, kenapa pokok kita tiba-tiba kenapa warna hijau pekat ni, sihat ni? Tidak, itu adalah antara simptom-simptom awal yang menunjukkan kekurangan fosforus. Tetapi jika berlarutan tanpa ada correction ataupun penambahbaikan nutrients yang kita lakukan, daun akan mula menunjukkan menghasilkan pigmen yang berwarna ungu ataupun berwarna purple dan seterusnya menyebabkan pokok akan mati. Okey, sumber seterusnya adalah potasium. Okey, apa peranan potasium? Potasium memang banyak kajian menunjukkan kekurangan potasium akan menjerumus kepada kadar tanaman kita untuk dijangkiti oleh sebarang penyakit, fungus dan juga bakteria serta virus. Okay, jadi potasium penting dalam memastikan meningkatkan ketahanan pokok. Selain itu juga, dia juga sumber kekuatan untuk pokok itu untuk terus tegak lurus diri, okey, macam tu. Okey, kemudian potasium juga terlibat dalam pergerakan, membantu pergerakan unsur-unsur nutrien yang lain seperti yang saya senaraikan sebelum ni, iaitu unsur makro dan mikro. Jadi tanpa potasium, unsur-unsur ini tidak dapat bergerak ataupun tidak dapat diagihkan, tidak dapat disalurkan secara menyeluruh ke seluruh tanaman. Okey, potasium memainkan peranan dalam pembentukan gula. Okey, selalunya kan buah-buah yang kita kekurangan potasium, buah dia kurang manis. Okey, sebab apa? Potasium tak ada. Kurang potasium, gula pun kurang dan penghasilan kanji ataupun karbohidrat pun juga akan terganggu. Okey, potasium juga akan membantu dalam menghasilkan ataupun memastikan sistem akar yang terdapat dalam tanaman ataupun tumbuhan kita sentiasa dalam keadaan sihat. Okey. Okey, unsur yang diserap oleh potasium oleh akar ialah dalam bentuk cation K+, dan unsur ini turut sama seperti nitrogen fosforus, dia amat-amat dipengaruhi oleh pH tanah. Okey, seterusnya adalah simptom kekurangan potasium seperti mana yang kita nampak gambar di sebelah itu, gambar daun salad, okey, lettuce. Okey, di sini dia menunjukkan daun salad yang menerima sumber unsur nutrien yang potasium yang cukup. Kemudian simptom awal potasium, kita boleh nampak sisi daun itu mula menunjukkan simptom-simptom awal, sedikit kekuningan di hujung daun itu telah terbentuk, dan jika tidak ada tindakan rawatan yang diberikan, maka simptom itu lebih jelas, lebih severe, lebih teruk, okay, akan meningkat lebih, menjadi lebih teruklah. Okay, dan
bila pada pangkat peringkat yang sangat advance ataupun yang teruk, daun akan bermula warna kuning, tapi kekuningan itu lebih lebih terletak kepada pinggir-pinggir hujung daun. Okey, tanpa kekurangan potasium juga akan menyebabkan tanaman mudah rebah dan mudah dijangkiti penyakit, dan hasil dan kualiti buah-buahan, buah yang dihasilkan akan menurun, dan kawasan seperti yang saya tunjukkan tadi, dia telah menunjukkan simptom seperti terbakar ataupun lebih dikenali sebagai nekrosis. Dan jika berterusan seperti saya sebutkan, tumbuhan tidak dapat berdiri dengan tegak, dia mudah rebah, okay, dan seterusnya menyebabkan tanaman kita akan mati. Okay, itu sahaja penerangan untuk apa itu unsur-unsur, tiga unsur penting yang kita selalu dengar, iaitu nitrogen, fosforus dan potasium. Okay, seterusnya saya beralih, apa itu baja kimia? Okay, baja kimia, pertama diperbuat, ialah nama pun baja kimia kan, kita buat, diperbuat daripada campuran bahan bukan organik ataupun menggunakan bahan sintetik. Okey, tujuan utama pembajaan menggunakan baja kimia adalah membekalkan ataupun menggantikan sumber nutrien yang telah digunakan ataupun yang diperlukan oleh tanaman. Seperti kita perlu ingat ya, bila kita tanam pokok tu, pokok itu akan mining ataupun dia akan lombong semua nutrien, dia akan ambil semua nutrien yang ada dalam tanah untuk tumbuh sarang dia. Okey, kalau kita tidak menambah atau kita beri ataupun kita ganti sumbur-sumbur yang telah hilang, yang telah ambil oleh tanaman tersebut, maka lama-lama tanah kita akan menjadi kurang subur dan sebagainya. Okey, bila kita makan tumbuhan tersebut, jadi sumber-sumber nutrien itu akan kembali kepada kita ataupun kepada haiwan ataupun manusia. Okey, sekitar ini berlainan kalau kita lihat. Tapi kan doktor, kenapa kat hutan kita tak perlu bagi baja? Okay, hutan cerita dia lain. Sebab hutan adalah satu sistem, ekosistem yang sangat lengkap, di mana proses penguraian dan sebagainya dan pengambilan nutrien itu berlaku pada sangat yang pada level yang sangat efisien. Okay, dan tidak diganggu. Kalau kita ganggu je sistem dia, ekosistem dia, maka pokok-pokok tersebut pun ataupun tumbuh-tumbuhan tersebut pun mula akan menunjukkan kesan-kesan dan apa yang bukan sihat untuk tanaman tersebut. Okey, dan keperluan baja ini, kenapa kita perlu bagi baja? Of course kita nak bagi pokok kita tu untuk terus subur, terus sihat, terus tumbuh dengan sihat, dan yang paling penting kita nak hasilnya. Okey, tanpa ada sumber nutrien yang mencukupi, dia tidak akan dapat memberikan hasil yang baik. Okey, seterusnya baja kimia terbentuk di atau wujud dalam tiga bentuk utama, iaitu yang paling popular butiran ataupun granul. Selain itu dia ada juga wujud dalam bentuk serbuk, dan terkini kebanyakan kita suka pakai baja folia ataupun baja cecair ataupun baja daun pun ada. Okey, dan baja folia ini ataupun baja daun ini dia mengandungi banyak lebih komponen mikronutrien berbanding dengan makro. Okey, dan selalunya baja folia diberikan untuk membantu jika pokok itu telah menunjukkan simptom. Langkah pertama selalunya kita akan bagi baja folia dulu. Okey, sebab dia lebih cepat untuk proses penyerapan berbanding dengan kaedah biasa. Okey, yang keempat, kebanyakan baja sintetik ataupun baja kimia ini dia memang mengandungi bahan asid seperti asid sulfurik dan asid hidroklorik yang sama-sama digunakan dalam bantu untuk membentuk ataupun mengekalkan komponen-komponen nutrien itu di dalam baja tersebut, butiran-butiran ataupun serbuk-serbuk baja tersebut. Okey, disebabkan itu tanpa pengurusan memberi baja kimia yang berterusan tanpa kawalan ataupun tanpa ada sebarang penambahbaikan pada struktur tanah ataupun tanah, dia akan menyebabkan pH tanah akan meningkat. Dan lama-lama pokok tidak akan dapat menyerap nutrients yang baik. Okey, kerana apa? Bila pH terlampau acidic, dia akan mengganggu keseimbangan nutrien di dalam tanah dan juga akar tidak dapat menyerap nutrien itu dengan baik. Okey, pH yang sesuai kalau di Malaysia ialah range untuk kebanyakan semua elemen hadir yang dapat diambil oleh tanah adalah 5.5 hingga 6.5.
Okey, jenis-jenis baja kimia. Okey, kita ada tiga jenis baja kimia yang selalu wujudlah di pasaran. Okey, yang pertama adalah baja tunggal. Baja tunggal ni nama pun tunggal kan. Jadi maksudnya dia wujud dalam satu unsur saja. Okey, contohnya urea, triple superphosphate, okey, muriate of potash, okey, ini semua wujud secara satu-satu saja. Okey, apa kelebihan menggunakan baja ini? Baja ini harganya lebih murah, harga di pasaran lebih murah dan kebanyakan ladang-ladang besar, okey, mengambil peluang ini untuk menggunakan baja-baja tunggal untuk diberi kepada tanaman mereka. Okey, apa pula kelemahan bagi kalau kita menggunakan baja tunggal ini? Okey, kelemahan dia ialah sukar menentukan kepuluhan nutrients, okey, bagi setiap unsur. Contohnya setiap baja tersebut, seperti mana yang saya terangkan tadi, pokok kita perlukan unsur M, P and K. Jadi kita perlu tentukan bagi setiap unsur tersebut berapa, okey, kadar yang diperlukan. Jadi banyak kerja. Okey, kemudian dia memerlukan tenaga kerja yang tinggi, ialah sebab kita asingkan pemberian baja tersebut. Okey, namun pada keadaan-keadaan tertentu, pokok memang kita perlu bagi berikan dalam bentuk baja tunggal dan dicampurkan dengan baja sama ada baja compound. Okey. Seterusnya baja campuran. Baja campuran ini ialah dengan mencampurkan baja-baja tunggal tersebut, okey, secara fizikal dengan kehadiran dua ataupun lebih unsur nutrien yang diperlukan. Dan kena baja campuran ini lebih mudah digunakan, sekali guna je, sekali application dia secara sekali saja, tanpa berbanding dengan baja tunggal yang kena bagi secara asing, berasingan, dan dia tidak memerlukan tenaga kerja yang tinggi. Selain itu, namun kelemahan dia ialah campuran antara unsur kadang-kadang tidak sekata. Okay, contohnya kita campur P and K, namun campuran kita tu tidak sebati, kita ingat sebati. So bila kita apply pada tanaman, maksudnya ada kekurangan unsur, ada unsur yang tidak pada kadar yang diperlukan, ada yang unsur terlebih daripada yang diperlukan. Okey, sebab apa? Sebab campuran itu tidak sebati. Okey, kemudian yang ketiga adalah baja sebatian ataupun compound fertilizer. Okey, selalunya baja ini terdiri lebih daripada dua ataupun tiga unsur, okey, dan dia dicampurkan secara kimia. Okey, yang menggunakan bahan asas seperti amonia, garam amonia fosfat, urea, sulfur dan juga kalium. Okey, kelebihan baja ini dia mudah digunakan, sekali je kita apply terus dapat semua unsur nutrien yang diperlukan dan kandungan unsur nutrien lebih seimbang. Maksudnya kita tahu, okey, berapa unsur, setiap unsur tu kita tahu berapa kandungan dia. Okey, tak payah teka-teka, dah memang tepat, dah memang tetap kadar dia tu. Cuma kelemahan dia ialah baja ini agak tinggi harga dia di pasaran berbanding dua jenis baja tadi, iaitu baja tunggal dan juga baja campuran. Okey, kemudian saya terangkan sebersedikit maklumat penting yang kita perlu faham jika kita perlu kita nak beli baja. Okey, selalunya kita pergi kedai, kedai-kedai pertanian kan. Jadi kita tengok ada baja 16-16-16. Apa itu 16-16-16? Orang cakap, apa ni cik? Cik 16-16-16 je untuk daun. Apa benda? Apa yang represent atau mewakilkan nilai 16 ataupun 12 12 17? Okey, seperti dalam gambar ini, apa yang mewakilkan nilai angka 15 15 15 tersebut? Okey. Okey, seperti mana yang saya terangkan, N dan P merupakan sumber yang diperlukan dalam kuantiti yang banyak. Jadi kebanyakan baja memang menggariskan atau meletakkan N dan P dan potassium sebagai satu coding lah utama sebagai kita pembeli untuk memahami berapa kandungan baja yang ada pada baja tersebut, bungkusan baja tersebut. Okey, contohnya 15 15 15 bermaksud kandungan baja yang terdapat dalam baja tersebut ialah 15% nitrogen, 15%
fosforus dan juga 15% kalium ataupun potasium. Ingat ya, 15 yang pertama itu dia merujuk kepada nitrogen. Yang 15 kedua itu merujuk kepada fosforus dan yang ketiga merujuk kepada kalium. Jangan tertukar pula. Ni kalau 15, 15, 15 senang kita nak faham. Kalau sehari dia datang 3, 14, 20 dah tertukar-tukar. So kita penting kita faham kedudukan turutan unsur tersebut bagi memudahkan kita untuk mengira kadar baja yang diperlukan. Macam kalau kita tanam bunga kat rumah, selalunya kita ikut je arahan yang telah ditetapkan pada bungkusan baja tersebut. Tapi bagi tanaman yang secara komersial, secara besar-besaran, ladang sayur, kebun sayur, ladang durian dan sebagainya, akan ada pegawai ataupun pekerja yang akan mengira berpandukan ratio baja yang dinyatakan pada bungkusan baja, bungkusan guni baja ataupun baja yang hendak dibeli. Okey, contoh saya berikan ialah jika berat keseluruhan baja tersebut adalah 100 kilo, ini menunjukkan atau bermaksud di dalam baja tersebut hadir sebanyak 15 kilo nitrogen, 15 kilo fosforus dan 15 kilo potasium yang mewakili keseluruhan nutrien adalah sebanyak 45 kilo. Okey, 45 kilo sahaja yang mewakili unsur-unsur nutrien. Yang selebih daripada 45 itu apa dia? Bahan-bahan lengai yang dicampur, contohnya bahan-bahan asid tadi yang dicampur untuk memastikan keseimbangan, pengekalan dan ketahanan baja tersebut. Okey, sebab apa? Yalah, kita hasilkan baja kimia ni kita nak simpan lama kadang, beberapa bulan, beberapa tahun kadang kan, buat stok. So inilah kewujudan bahan-bahan lengai itu bagi membantu baja itu terus kekal, nutrien itu kekal, tahan dan masih ada elemen-elemen nutrien yang diperlukan. Okey, maklumat ini yang saya tunjukkan ini mungkin seperti saya cakap tadi, bagi kita growers ataupun tanam bunga kat rumah apa semua, mungkin kita rasa okey tak apa, kita ikut je arahan. Okey, contohnya 12 12 12 17, okey kita kata satu sudu baja, satu sudu kecil baja seminggu sekali, kita mudah. Tapi kalau untuk tanaman ataupun keluasan tanaman yang sangat besar, pengiraan keperluan nutrien berdasarkan ratio yang telah ditetapkan itu amat-amat penting bagi memastikan kita dapat membekalkan sumber nutrien yang diperlukan oleh tanaman. Okey, perlu diingatkan juga di sini bahawa nutrients, keseimbangan nutrien sangat penting. Okey, jika nama hukum dia dalam bahasa Inggeris Liouville law. Okey, kalau satu nutrien kurang, dia akan mempengaruhi kadar, dia akan juga mengganggu penghasilan hasil yang baik. Okey, so kita perlu seimbang kehadiran semua nutrien termasuk makro and juga micronutrients. Okey. Okey, baja kimia di sini saya senaraikan baja kimia yang popular di pasaran serta kegunaannya secara general ya. Okey, kita tak boleh nak pergi pada secara spesifik, okey. Sebab nanti ada orang guna baja ni, boleh je guna. Okey, tapi kita bagi secara general apa kegunaan baja-baja kimia tersebut. Okey, yang pertama NPK green. Okey, kita panggil dia NPK green. Sebab apa? Senang, sebab warna dia memang warna hijau kan. So kita panggil dia NPK green. Okey, NPK green ini dia punya kadar ialah 15 15 15. Okey, dan selalunya dia merujuk ataupun dikenali sebagai baja daun. Dan memang kalau kita baca instruction kepada baja tersebut, kalau kita beli di kedai-kedai baja ataupun kedai-kedai pertanian, memang dikata okey, sesuai digunakan untuk pokok-pokok ataupun daun-daun tanaman berdaun. Okey, selain itu juga kita tak boleh lupakan juga sebelum macam pokok tanaman berbuah ke apa kan, kita perlu beri juga baja NPK green ini untuk memastikan ataupun NPK 15-15 ini untuk pertumbuhan peringkat awal, iaitu pada memastikan peringkat awal iaitu peringkat vegetatif. Okey, tumbuh dengan sihat sebelum kita kenalkan produk dengan baja yang lain ataupun baja yang kita kita nak galakkan bagi proses penggubungan ataupun untuk pembentukan buah. Okey. Next, NPK blue. Kenapa dia NPK biru? Sebab memang warna dia biru kan. So senang orang panggil NPK blue. Okey, kandungan ratio NPK blue ini ialah 12 12 17. Kadang-kadang dia ada juga penambahan elemen yang lain, dua, contohnya dua di sini merujuk kepada sulfur. Okey, dan juga
trace element. T itu merujuk kepada trace element ataupun unsur-unsur surih dalam bahasa Melayunya. Okey, apa itu trace element ataupun unsur-unsur surih? Dia adalah komponen micro element. Okey, elemen mikro yang tadi ada beberapa tadi, 7 ke 8 tadi. Okey, ferrum, nikel, molybdenum, manganese. Okey, unsur-unsur tersebut juga turut diberi dan dimasukkan bersama di dalam baja MPK blue ini. Okey, perlu diingatkan seperti saya terangkan tadi, kedudukan simbol 12, 12, 17 itu dan 2 di belakangnya merujuk kepada 2, 12 nitrogen, 12 fosforus, 17 potasium dan 2 kadang-kadang adalah sulfur dan kadang-kadang magnesium oxide. Okey, jadi bergantung kepada jenama baja yang kita gunakan. Okey, contoh baja ni yang dijual oleh syarikat ini, dia nyatakan berapa gram untuk kita berikan kepada tanaman sebagai guidance ataupun penunjuk arah kepada kita bagi cara kaedah untuk kita gunakan. Okey, dia juga baja ini dikenali sebagai baja buah, baja bunga kerana dia mengandungi unsur K yang tinggi di mana diperlukan untuk pembentukan buah dan pembentukan bunga. Okey, sesuai diberikan bagi tanaman berbuah dan tanaman hiasan. Okey, seterusnya adalah baja, kita panggil dia baja lepas pelahan ataupun dalam lebih dikenali sebagai slow release fertilizer. Orang kampung saya panggil slow release fertilizer. Okey. Okey, yang paling popular selalunya Osmocot ni dan juga Cocaine ni, kita selalu bagi Cocaine ni, Cocaine ni dekat baja, dekat pokok teratai, pokok-pokok tanaman yang air. Okey. Osmocot ini diberi kepada tanaman-tanaman yang berinjak ataupun coating yang membantu dalam baja akan jadi run off ataupun dia akan larut resap ke dalam tanah. Jadi baja slow release ini pentingnya ialah dia mampu mengekalkan nutrients yang kita cuba bagi pada tanaman dalam kekal lebih lama berbanding dengan baja-baja yang lain. Okey, di sini saya senaraikan prinsip asas pengurusan nutrien tanaman. Okey, seperti mana yang kita tahu bila kita sebut pasal baja kimia ni, macam semua orang kata tak bagus apa semua kan. Tapi jika kita uruskan atau gunakan dengan keadaan yang betul, kita dapat mengelakkan ataupun mengurangkan kesan-kesan baja-baja kimia ni. Nama pun baja kimia kan, dia memang akan ada kesan kepada manusia dan juga kepada alam sekitar. Tapi pengurusan pemberian ataupun pengurusan untuk kita pemberian nutrien tanaman itu menggunakan baja kimia perlu dititikberatkan supaya kita tidak terus orang panggil apa, memberi kesan kepada alam sekitar dan seterusnya kepada manusia dan haiwan. Okey, apa yang pertama ini yang telah digariskan oleh Sustainable Goal Development di bawah bahagian baja. Jadi apa yang penting ialah sumber baja yang sesuai. Kita tahu kita nak guna baja apa, kita mesti tahu dan kita mesti faham. Okey, kita perlu dapatkan baja, sumber baja yang sesuai. Okey, contohnya kita nak tanam pokok kangkung, ha, baja yang sesuai adalah contohnya tadi baja NPK 15-15. Okey, kalau buat baja pokok terung, ha, mungkin baja yang sesuai adalah NPK 12-12-17. Seperti mana yang saya terangkan tadi. Jadi kita perlu pilih baja yang sesuai supaya kita memastikan nutrien yang diperlukan oleh pokok tersebut dapat diambil oleh pokok. Kalau kita tak gunakan baja yang sesuai, maka kita telah membazirkan duit dan juga telah membazirkan nutrien. Secara tidak langsung, kita juga meningkatkan kadar pencemaran pada alam sekitar. Okey, yang kedua, baja menggunakan kadar baja yang tepat. Sebab itu saya
terangkan tadi, kita perlu tahu maksud ratio yang telah ditetapkan pada guna diberi kepada bahagian ataupun kawasan yang tepat. Okey, kalau baju folia, janganlah kita sembur dekat tanah pula. Kita semburlah di folia kan. Tak adalah kita membazir. Okey, kita perlu beri pada kawasan yang tepat. Okey, jangan apa contohnya kebanyakan. Kadang-kadang pemberian baja ini akan saya terangkan kemudian pada slide dan ada sisi video rakaman yang akan ditunjukkan. Okey, so kita perlu pastikan kawasan yang memerlukan, contohnya kita tanam pokok kelapa, kelapa matak ke apa, ada kawasan daun dia sihat, kita dah nampak simptom apa, tak nampak sihat je, hijau dan sebagainya. Tapi ada kawasan kelapa yang mempunyai simptom-simptom yang menunjukkan kekurangan nutrien. Jadi kita perlu lebihkan penggunaan baja di kawasan yang mempunyai simptom, bukannya kita menyuruh menggunakan pada kadar yang sama pada keseluruhan kawasan. Okey, ini yang masalahnya jika kita tidak faham bagaimana untuk pengiraan baja. Okey, sebab kawasan dia betul-betul bergantung kepada keperluan yang diperlukan oleh tanaman. Okey, yang keempat, baja diberikan pada masa yang diperlukan. Okey, ini pun kita perlu take note. Okey, contohnya apa sawi kita perlu bagi selepas 14 hari selepas ditanam. Janganlah kita bagi 7 hari selepas tanam. Kadang-kadang sawi tu baru nak apa nak stable, nak apa akar baru nak tumbuh, tiba-tiba dapat baja, so dia tak boleh nak take up the, tak boleh ambil nutrien itu dengan efisien. So dah apa orang panggil apa, rugi baja kita tersebut kan. Jadi 4R, right source, right rate, right place and right time. Kita kena ingat selalu 4R ni bagi memastikan kita menjaga kelestarian, menjamin kelestarian penggunaan baja itu sendiri dan juga kelestarian alam sekitar. Okey. Faktor yang mempengaruhi kadar baja. Okey, ada beberapa factors yang saya senaraikan ini, ada banyak faktor sebenarnya tapi ini antara faktor-faktor yang penting. Okey, iaitu jenis tanaman. Memang jenis tanaman yang berbeza memerlukan amount ataupun kadar baja yang berbeza. Okey, jangka masa pengeluaran. Contohnya tanaman singkat seperti sayur-sayuran, kadar baja yang diperlukan adalah rendah ataupun pemberian baja itu sebut pada awal penanaman, mungkin 14 hari selepas tanam, berbanding kepada tanaman-tanaman yang mempunyai jangka masa yang lebih panjang, contohnya kelapa, kelapa sawit, getah dan sebagainya. Dan juga bergantung kepada jumlah yang diperlukan, jenis, sama ada kita nak menghasilkan jenis daun, akar ataupun buah, umbi si, rhizom dan sebagainya. Dan juga dengan bantuan, kalau macam kelapa sawit tu kita ada pokok kekacang untuk membekalkan nitrogen. So kita akan kurangkan penggunaan baja nitrogen, baja kimia nitrogen, kerana kita dah ada sumber daripada legumes crop ini untuk membekalkan sumber nitrogen tersebut. Okey, faktor yang kedua yang mempengaruhi kadar baja ialah pH tanah. Kita pasti kita perlukan pastikan baja kita, tanah kita berada pada pH yang sesuai bagi memastikan kalau kita memberi kandungan baja tersebut, baja itu akan diserap dengan efisien. Kalau kita tak ada keseimbangan pH yang sesuai, maka kita letak satu tan baja pun akar tidak akan mampu untuk menyerap unsur tersebut. Okey, jadi kita perlu pastikan unsur pH kandungan tanah, pH agar memastikan penyerapan nutrien itu lebih baik. Okey, macam mana kita nak tentukan pH? Paling mudah kita boleh guna kertas litmus paper yang kita boleh beli daripada Shopee lah. Ikut je instruction dia, so kita tahu dah berapa bacaan pH. Yang kedua, kita boleh beli portable pH meter, pun ada jual tu di Shopee ke, di Lazada ke, di kedai-kedai pertanian ke pun ada jual juga. Okay, itu memang kita perlukan sedikit kerjalah, maksudnya langkah, contohnya ambil sampel tanah secara random, kemudian dibancuh dengan air selama berapa, dikoncang dan kemudian baru diukur bacaan pH tersebut. Okey, yang ketiga, kita boleh hantar, ini saya sarankanlah kepada penanaman petani yang berskala besar. Okey, sebelum kita melakukan penanaman ke apa semua, kita perlu pastikan kadar baja, apa orang panggil kandungan nutrients yang terdapat dalam tanah. Okey, status kandungan nutrients yang terdapat dalam tanah sebelum kita kadar pH. Okey, sebelum kita memulakan proses penanaman, supaya ini boleh menjadi garis panduan pada kita berapa kandungan baja yang diperlukan. Okey, untuk tumbuh sarang pokok kita. Okey,
Okey, kemudian kandungan unsur-unsur nutrien dalam tanah juga yang amat mempengaruhi kadar baja. Contohnya kita baru buka kawasan tanah, so kita memang kawasan tanah yang baru buka selalunya subur. So jadi kita tidak perlu beri banyak kandungan baja di situ. Tak perlu tabur baja banyak-banyak pun. Sebab apa? Nutrien-nutrien dalam tanah daripada proses perebutan, macam-macam proses lagi yang berlaku kan, mineralization dan sebagainya. So, semua nutrien tersedia dalam tanah. Jadi hanya tinggal pokok kita untuk ambil sahaja nutrien-nutrien tersebut. Tapi jika kita terus melakukan penanaman pada tanah tersebut, maka unsur-unsur nutrien ini akan terus dilombong oleh tanaman ataupun akan terus hilang. Jadi kita perlu tambah baja, okay, untuk memastikan pokok kita menerima nutrien yang sepatutnya. Kemudian kandungan bahan organik dalam tanah. Okay, ini perlu kita ingat juga, kandungan organik juga akan mempengaruhi kadar pH. Kalau kurang, pH pun akan jadi lebih acidic. Okay, tanah Malaysia memang agak acidic, so kita perlu pastikan keadaan pH tanah itu dalam keadaan yang sesuai. Okay, kandungan bahan organik dalam tanah ni kita boleh tambah, contohnya kompos, okay, sisa-sisa daun-daun reput. Okay, apa yang pentingnya selain daripada dia menguraikan dan membebaskan nutrien-nutrien, unsur-unsur nutrien yang kita perlukan, dia juga akan menggalakkan membiarkan makrob-makrob ataupun tentera-tentera kecil mikrob ni yang membantu dalam penguraian nutrien. Okay, seperti saya cakap tadi, kalau mikrob tu tak wujud dalam tanah pun, baja yang kita bagi tidak akan ada penukaran ataupun daripada baja, contohnya baja NPK green diberi, dia tidak dapat ditukar kepada unsur amonia yang diperlukan oleh tanaman yang boleh diserap oleh akar. Siapa yang bertugas untuk penukaran tu? Bakteria-bakteria yang terdapat dalam tanah. Mereka lah yang bekerja yang membantu menguraikan unsur-unsur baja, bahan-bahan dalam baja tersebut, untuk memastikan unsur nutrien tersedia dalam tanah itu boleh diangkat ataupun boleh diserap oleh akar tumbuhan. Jika tidak ditukar dalam bentuk yang diserap akar tumbuhan, tak boleh pun. Maksudnya tak akan diterima pun oleh pokok kita. Jadi kita perlukan juga bahan-bahan organik ni untuk memperkayakan tanah-tanah kita tu. Okey. Dan juga dia bergantung kepada jenis tanah. Kat Malaysia ni kita ada jenis breach, mineral, gambut. So itu semua memainkan peranan penting. Okey, next, kadar baja kimia yang disyorkan. Okey, di sini saya senaraikan secara ringkas ya, sebab saya tak dapat nak masukkan semua benda, semua jenis tanaman, dan semua ini kita boleh perolehi daripada Jabatan Pertanian Malaysia. Okey, seperti kobis terbahagi pada dua jenis, tanah mineral, tanah breach. So kadar baja dia yang dicadangkan ataupun yang disyorkan adalah berbeza. Contohnya 1.5 tan untuk tanah mineral per hektar dan diberi kepada pada masa 14 hari selepas tanam untuk kobis. Okey, kemudian pada 35 dan 45 hari selepas tanam kita akan bagi pula NPK 12 12 12 17, okey, sebanyak 1.5 hektar juga. Okey, dan seterusnya juga bagi tanaman yang lain, seperti mana yang pihak tuan dan puan boleh rujuk di dalam slide pembentangan ini. Okey, seterusnya saya akan pergi kepada kaedah pembelanjaan baja. Kaedah pembajaan, okey, yang pertama ialah kaedah tabur rata. Ini kaedah yang paling mudah dan kita boleh gunakan dia ataupun aplikasikan dia sebelum ataupun selepas tanam. Namun jika kita beri kepada kaedah tabur rata ini selepas kita ada tanaman di dalam kawasan tanaman kita itu, kadang-kadang dia memberi kesan kepada daun-daun muda yang baru tumbuh. Kerana apa? Sebab kandungan baja kimia kita itu mengandungi kandungan asid seperti saya nyatakan tadi. So kandungan dia akan menyebabkan daun-daun muda ini lebih cepat terbakar dan dia akan rosak. Bila dia rosak, kita dah kehilangan kilang fotosintesis kita kan. Jadi fotosintesis kita akan terganggu. Okey, sama juga kita tidak digalakkan untuk tabur ataupun beri baja kita pada berdekatan dengan pangkal pokok. Okey, sebab apa? Dia juga akan memberi kesan kepada pangkal pokok. Next. Okey, keliling. Okey, baja tanaman sesuai diberikan pada keliling pokok berdasarkan canopy size, canopy pokok, terutama kepada pokok-pokok tumbuhan, buah-buahan. Okey.
jalur sisi. Okey, baja diletakkan di sebelah tanaman yang sedang membesar, iaitu yang kita tanam secara baris, dan sesuai diberi kepada tanaman berbaris ataupun berjunjung ataupun pokok-pokok besar yang ditanam secara berbaris. Okey, kita boleh lihat video rakaman yang saya telah sediakan. Sama temu kembali. Kali ini saya akan tunjukkan bagaimana kaedah untuk kita memberi pembajaan kimia, iaitu menggunakan baja grano. Okey, di sini saya menggunakan baja grano MPK 15-15-15 ataupun lebih dikenali sebagai MPK Green. Okey, mungkin di dalam slide saya sudah terangkan apa itu MPK Green. Okey, MPK Green digunakan terutama pada peringkat vegetatif seperti pokok lemon ini bagi kita meningkatkan bilangan pertumbuhan dan juga daun tanaman tersebut. Okey. Okey, bagaimana kita nak melakukan pembajaan bagi baja grano ini? Pertama sekali, kita kena pastikan bahawa kawasan di bawah permukaan pokok ini dibersihkan dan tanah tersebut digemburkan. Kenapa proses ini perlu dilakukan? Selain daripada kita boleh membuang rumpai-rumpai yang tidak perlu di kawasan pokok kita ini, kita juga boleh membantu bagi membantu pengudaraan oksigen ke dalam tanah. Okey, selepas kaedah penggempuran ialah kita dengan menggembur kawasan tanah di sekeliling pokok. Okey, perlu diingatkan baja perlu diberi bergantung kepada saiz kanopi pokok. Kenapa? Kerana dia akan membantu penyerapan, dan kebanyakan akar rambut berada pada bergantung kepada saiz kanopi pokok. Okey. Perlu diingatkan akar mempunyai dua jenis, iaitu akar tunjang dan akar rambut. Akar tunjang bertindak sebagai sistem untuk memastikan pokok ini teguh dan tidak mudah tumbang. Okey, menyokong pertumbuhan pokok tersebut. Manakala akar rambut membantu dalam penyerapan nutrients, air dan sebagainya yang perlu diperlukan oleh pokok tersebut. Okey, oleh yang demikian, kita perlu bagi baja grano seperti ini digalakkan kita mengorek salur. Okey, sebelum kita menabur baja tersebut pada pokok mengikut saiz kanopi pokok seperti mana yang saya terangkan tadi. Okey, kenapa kita perlu mengorek salur ini? Ini bagi mengelakkan berlakunya kadar larut resap baja tersebut apabila berlakunya hujan yang kerap dan juga kadar penyiraman air yang banyak. Okey, dia membantu mengurangkan kadar larut resap dengan pantas. Okey, dengan melakukan salur tanah pada permukaan tanah, dia akan membantu menahan baja tersebut daripada berlakunya proses larut resap yang pantas dan memastikan akar dapat menyerap baja tersebut untuk kegunaan pokok yang seperti mana yang mereka perlukan. Okey, kaedah untuk menabur baja, bilangan ataupun kuantiti baja yang diperlukan adalah bergantung kepada kadar rekomendasi yang telah ditetapkan. Okey, banyak kadar rekomendasi yang kita boleh rujuk dengan pihak Jabatan Pertanian dan juga buku-buku serta jurnal-jurnal ilmiah yang terdapat dalam talian ataupun online yang kita boleh rujuk kadar baja yang diperlukan untuk tanaman kita. Okey, selain itu juga jumlah kuantiti baja juga bergantung kepada luas kawasan tanaman tersebut. Saya turut sertakan di dalam pembentangan saya bagaimana pengiraan jumlah kadar baja yang bersesuaian bergantung kepada luas saiz tanaman dan juga saiz pasu yang kita gunakan. Okey. Begini, cara kita untuk tabur baja ialah kita dengan mengambil jumlah kadar baja yang diperlukan dan kita tabur di kawasan salur tanah secara menyeluruh. Okey. Dengan menabur baja di sekeliling ini,
kita juga turut membantu pertumbuh sebesaran akar, okey, secara meluas, okey, tidak tertumpu kepada sesuatu kawasan saja. Contohnya kalau kita membuat hanya satu poket di kawasan ini dan kita meletakkan baja tersebut di kawasan ini saja, maka akar akan tertumpu ke kawasan tersebut saja. Kita tidak mahu situasi itu berlaku bagi kaedah keadaan pokok ini. So kita ingin memastikan pokok ini akarnya tumbuh secara merebak dan menyeluruh. Kaedah ini adalah yang paling sesuai dengan menabur baja pada salur tanah yang telah kita lakukannya, okay, secara sekeliling tanaman ini. Ini memang akan membantu, ya, sangat-sangat membantu dalam pertumbuhan akar secara menyeluruh. Okey, selepas selesai kita menabur baja kita di sekeliling pokok, kita digalakkan untuk menutup semula salur tanah yang kita lakukan, kita buat semasa kita untuk menabur baja tersebut. Okey, seperti mana saya terangkan, ini dapat membantu mengurangkan kadar larut resap ataupun kehilangan baja dengan pantas yang disebabkan oleh hujan ataupun siraman yang kita lakukan. Itu sahaja. Okey, kali ini saya akan tunjukkan bagaimana kita nak memberi baja jika tanaman kita ditanam seperti berbaris begini. Okey. Okey, apa yang kita perlu lakukan ialah kita juga akan menggunakan kaedah pembajaan mengikut baris tanaman tersebut. Okey, seperti tanaman kangkung ini, kita akan membuat alur untuk kita letakkan baja di antara baris tanaman tersebut. Okey, contohnya seperti ini. Mulakan dengan mengorek sedikit, membuat tanah dan membuat alur, okey, bagi memudahkan kita melakukan proses untuk menabur baja. Okey. Okey. Setelah alur dibuat, barulah kemudian kita akan menabur baja yang kita perlukan bagi tanaman ini. Okey, seperti mana yang saya sebut, sama seperti pokok lemon tadi, bagi tanaman kangkung, baja yang paling sesuai ialah baja NPK Green 15-15-15 kerana dia membantu untuk pembesaran daun-daun. Okey. Kemudian kita akan tabur. Ini adalah baja NPK Green. Kita akan tabur pada kawasan alur tersebut di antara baris tanaman. Jadi pokok tersebut akan berkongsi jumlah baja yang ditabur pada alur yang telah dibuat ini. Okey, di antara baris satu dan juga baris yang kedua. Okey, kemudian jangan lupa selepas kita menabur, sama seperti kaedah yang saya tunjukkan sebelum ini, kita perlu menutup semula alur tersebut dengan tanah bagi mengelakkan daripada baja kita terdedah pada siraman dan juga kadar hujan yang tinggi. Ini dapat membantu daripada baja tersebut akan bertahan lebih lama di dalam tanah dan tidak mudah untuk larut resap. Okey, disebabkan oleh siraman dan juga hujan yang berlaku. Okey, itu saja. Okey, yang seterusnya adalah kaedah pembajaan berpoket. Okey. Kaedah pembajaan berpoket ialah dilakukan dengan baja diletakkan secara bertumpuk-tumpuk, iaitu di dalam lubang kemudian ditimbus. Okey, seperti sama juga yang saya terangkan di dalam video rakaman tersebut tadi, ini sangat-sangat membantu dari mengelakkan baja kita mudah untuk run off ataupun leach up ataupun dilarut resap. Okey. Kemudian yang terakhir ialah pembajaan secara folia. Okey, folia ataupun baja dedaun ini memang akan, nama pun baja daun kan, disembur pada permukaan daun. Selalunya baja folia yang dibekalkan ini mengandungi lebih banyak unsur micronutrients berbanding daripada makronutrients. Dan baja folia ini juga antara baja yang paling awal digunakan ataupun yang paling cepat digunakan untuk membantu jika pokok-pokok kita telah menunjukkan simptom-simptom kekurangan. So sebaiknya jika pokok
pokok dah tunjuk simptom kekurangan, kita bagi dulu baja folia dan baru kita apply baja granule ataupun baja yang lain-lain. Okey, kerana kadar penyerapan baja folia lebih pantas bagi membantu daripada pokok kita terus berterusan dengan keadaan kekurangan nitrogen tersebut. Okey, di sini juga saya bekalkan dengan video rakaman. Okey, bertemu kembali. Kali ini saya akan terangkan kepentingan ataupun cara penggunaan baja folia. Okey, apa itu baja folia? Baja folia adalah baja yang diberi kepada permukaan daun, okey, bagi membantu penyerapan nutrients. Okey, unsur-unsur selalunya yang terdapat di dalam baja folia adalah terdiri daripada mikro and juga makronutrien dan juga micronutrients, di mana kedua-dua jenis kategori nutrien ini amat-amat diperlukan bagi membantu pertumbuhan tanaman kita. Okey, kenapa kita memilih baja folia? Baja folia merupakan salah satu kaedah pembajaan yang mempercepat kadar penyerapan nutrien kerana disembur pada lakukan baja folia panas kerana yang stomata akan menutup. Demikian disarankan baja folia ini, saya ingin menerangkan kenapa kita perlu menyambur baja folia pada terutama fokusnya di bawah permukaan daun. Okay, seperti mana yang saya terangkan tadi, kita perlu menyambur baja folia pada waktu pagi kerana liang-liang stomata pada waktu pagi sangat aktif, okay, dalam melakukan proses pun, kadar serapan ataupun sejatan air lebih pantas berlaku berbanding jika kita menjemur di bawah permukaan daun. Okey, oleh itu disarankan penyemburan baja folia dilakukan lebih tertumpu kepada bawah permukaan daun, tetapi selain itu juga kita boleh pastikan kita perlu menyembur kepada keseluruhan daun tersebut bagi memastikan kadar penyerapan baja folia itu secara efisien. Okey. Okey, bagaimana kita boleh mula? Kita hanya perlu sembur saja. Okey, di sini adalah tong semburan dan pastikan kita menggunakan penyembur dengan kadar semburan yang sangat halus. Okey, ini dapat membantu penyerapan baja itu dengan lebih baik pada permukaan daun berbanding kalau kita menggunakan semburan ataupun yang mempunyai butiran air yang sangat besar. Okey, ini dapat mengurangkan kadar kehilangan baja tersebut. Okey. Okay, kita perlu menyembur secara menyeluruh bagi memastikan bahawa tanaman ini akan menerima kadar baja folia ataupun baja yang diperlukan dengan secukup. Okey. Itu saja.
Okey, saya rasa saya ke slide pembentangan yang yang terakhir, iaitu kesan penggunaan baja kimia tanpa kawalan. Okey, seperti mana juga saya ada sentuh sedikit, baja kimia ini, baja kimia ataupun baja sintetik ini sedikit sebanyak jika tanpa menggunakan dengan lestari, dia akan memberi kesan bukan hanya kepada environment ataupun alam sekitar, tetapi juga kepada manusia dan juga haiwan. Jadi penggunaan secara lestari itu penting, okay, bagi memastikan kita tidak terus menyumbang kepada kesan pada alam sekitar dan juga manusia. Okey, kesan pertama ialah penggunaan tanpa kawalan ataupun berterusan atau tanpa penggunaan baja yang tepat, dan yang seperti saya terangkan 4R tadi, dia akan menyebabkan tanah kita akan lebih berasid dan jadi mampat. Okey, jadi tidak subur, tanah mati dan tidak subur. Okey, jadi kita perlu lakukan rawatan dan sebagainya dengan menambah bahan-bahan organik, kompos dan sebagainya dalam membantu memeriahkan balik dan memperkayakan balik tanah kita supaya lebih mudah unsur-unsur nitrogen itu dapat diserap oleh tanaman. Kemudian baja juga, baja kimia ini juga diturut, okey, secara tidak langsung menyumbang kepada pencemaran udara terutama nitrogen, kerana nitrogen juga dapat dibebaskan melalui udara, okey. Dan dia juga menyumbang kepada kadar tingginya longgang berat dalam tanah. Perlu diingatkan juga pokok ataupun tanaman yang kita tanam, dia tidak dapat memilih antara logam apa nutrien yang diperlukan ataupun longgan berat. Dia akan absorb, dia akan serap semua benda nutrien yang akan diambil, dan termasuk juga longgan berat yang mana secara tidak langsung akan memberi kesan buruk kepada kita, iaitu manusia dan haiwan. Okey, pokok yang tanah ataupun pokok yang ditanam dengan kadar baja yang tidak orang panggil yang berlebihan akan juga menyebabkan mudah dijangkiti penyakit. Contohnya kandungan nitrogen yang tinggi akan menarik lebih banyak serangga dan penyakit, contohnya microbes dan contohnya seperti fungus dan juga kulapuk untuk menyerang pada tanaman kita. Okey, dan seterusnya untuk manusia, jika penggunaan baja yang tanpa kawalan terutama nitrogen, dia akan larut resap di dalam air dan dia akan ditukarkan kepada nitrate, dan seterusnya dia akan mencemarkan air bawah tanah. Okey, air bawah tanah ini kemudian diambil oleh kita untuk dijadikan sumber sumber minuman, bukan saja kepada manusia but kepada haiwan. Tapi di sini saya nyatakan kesan-kesan kepada sumber manusia, kepada manusia. Okey, yang pertama ialah terkenal jika nitrate melebihi daripada 10 miligram per liter, simptom baby blue syndrome ataupun sindrom bayi berwarna biru. Okey, ada ni, memang ada berlaku jika bayi ataupun kandungan ibu yang mengandung terdedah pada kandungan nitrate yang tinggi melebihi pada permissible limit yang telah ditetapkan. Okey, selain itu juga dia akan menyumbang kepada kecacatan bayi ketika kelahiran, selepas kelahiran, dan juga penyakit thyroid kepada manusia, dan juga meningkatkan risiko untuk terkena dengan penyakit kanser. So kita tak nak benda-benda ini berlaku. Di sini saya ingin sarankan bahawa penggunaan baja kimia perlu digunakan secara lestari bagi kita mengurangkan kesan-kesan yang buruk ini. Dan tidak dapat dinafikan baja kimia amat perlu digunakan untuk membantu dalam kita meningkatkan hasil tanaman yang tinggi dan pertumbuhsaran serta perkembangan tanaman kita yang dengan baik dan sihat. Saya rasa itu saja. Saya kembali kepada Cik Fatin untuk bagi sesi yang seterusnya. Terima kasih, Doktor. Begitulah perkongsian yang disampaikan oleh Dr. Eliza sebentar tadi. Banyak ilmu baru dan pengisian yang menarik yang anda semua dapat bersama-sama kami. Sekali lagi, terima kasih Doktor saya ucapkan atas penyampaian sebentar tadi. Baiklah, tanpa membuang masa, kita teruskan dengan sesi yang ditunggu-tunggu, iaitu sesi soal-jawab. Nampaknya ada beberapa soalan yang agak menarik telah diutarakan oleh para hadirin, ya Doktor. Harap Doktor Eliza kita bersedia untuk menjawab segala persoalan mereka. Soalan yang pertama daripada saudara Cheng Chinyan, can Doktor suggest organic fertilizer for ginger cultivation? Okey,
Ini kita cerita pasal organik pula kan? Kita tukar for organic fertilizer. Okay, thank you Mr. Chen. Okay, usually we using chicken manure or chicken dung as a plant booster for any plants for organic production. Okay, but for tuber cultivation, maybe we need to focus more on nutrient that are required for example, phosphorus element. So we need to add on more, for example, fish bone and so on that related component that related that high content of phosphorus. Okay, that's all. Okay, thank you Doktor. For the second, untuk soalan yang kedua daripada saudara Zuber Ismail, apakah baja yang sesuai di peringkat awal penanaman bagi terung mini? Okay, seperti mana yang saya terangkan tadi, memang baja pada peringkat vegetative stage ataupun peringkat awal penanaman adalah baja NPK Green, iaitu 15-15-19, bagi memastikan pokok tersebut akan mempunyai jumlah daun yang baik, akar yang okey. Jadi sebelum pada peringkat awal lah, mungkin dalam 14 ke 20 hari selepas tanam. Kemudian bila pokok tersebut telah menunjukkan hampir berubah daripada peringkat vegetative kepada peringkat pra pendubungaan, sebelum proses stage tersebut bertukar, kita digalakkan untuk memberi baja, contohnya baja NPK Blue ataupun 12-12-12-12-12-17 bagi membantu menggiatkan pengeluaran bunga dan seterusnya untuk pengeluaran buah-buah terung tersebut. Baiklah, terima kasih Doktor. Seterusnya, daripada saudari Linking, baja boleh pulihkan tanah yang telah beracun rumput? Bagi untuk racun rumput ataupun kita panggil selalunya pesticide injury ataupun herbicide injury, herbicide injury, tidak dapat dipulihkan selalunya dengan menggunakan baja. Even racun yang digunakan juga ketika untuk meracun rumput dan sebagainya itu turut memberi kesan logam berat kepada dalam tanah, menyumbang kepada kandungan logam berat di dalam tanah dan sebagainya. Jadi saya rasa baja mungkin tidak dapat pulihkan sebab dia telah melibatkan injury, contoh sel dan sebagainya bagi tanaman tersebut. Okey. Baiklah, untuk soalan yang terakhir daripada saudara Zuber Ismail, bagaimana cara yang sesuai untuk membaja tanaman yang menggunakan sukupan silver shine? Okey, bagi pembajaan yang ada silver shine, okey, sebab itu kadang-kadang silver shine tu kita perlu buat bulatan yang agak sedikit luas kan, bergantung kepada saiz tanaman supaya kita kadang-kadang kita boleh tabur baja kita pada keliling tanaman ataupun menggunakan kaedah poket ataupun kita korek lubang yang berhampiran dengan yang di luar, maksudnya di kawasan yang tidak ditutupi oleh silver shine, dan kita boleh letak baja kita di kawasan lubang tersebut. Okey, ataupun kita boleh guna kaedah tabur, okey, di kawasan yang tidak ditutupi oleh kawasan sungkupan silver shine. Okey, so saiz dia itu janganlah terlampau sangat kecil. Okey, saiz ruang untuk kita buatkan bulatan pada silver shine tersebut. Okay. Jadi bagi memudahkan kita untuk menabur baja-baja yang diperlukan. Cara yang kedua ialah memang menggunakan sistem fertigasi lah. Itu lebih mudah, kita pakai je drip fertilizer ataupun kita boleh pakai pengairan, kaedah pengairan dengan mencampur baja dalam kandungan air yang digunakan untuk pengairan watering the plant. So kita boleh campur dengan baja, jadi memudahkan untuk kita membekalkan sumber nutrien yang diperlukan pada tanaman. Baiklah, itu sahaja bagi sesi soal jawab kita. Terima kasih Doktor. Selesai sudah sesi soal jawab kita pada pagi ini. Sekali lagi, terima kasih Doktor atas penerangan dan jawapan yang diberikan sebentar tadi.
Sebelum saya akhiri majlis kita pada pagi ini, dipersilakan Dr. Eliza untuk memberi ucapan penghargaan untuk program kami, untuk program kita pada pagi ini. Dipersilakan Doktor. Okey, terima kasih Cik Fatin. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir sama-sama meluangkan masa cuti hujung minggu kita pada hari ini untuk sama-sama dengar perkongsian mengenai dengan pembacaan yang memfokuskan kepada baja kimia. Diharap dengan perkongsian ini kita dapat saya dapat sama-samalah kita dapat beri manfaat ilmu supaya kita boleh gunakan untuk saya akan nama email saya di dalam checkbox di Facebook. So pihak tuan-puan boleh emailkan pada saya untuk untuk tanyakan soalan dan saya akan jawab insya-Allah.